Cek cek, halo selamat malam teman-teman. Akhirnya kita bisa ketemu lagi di sini ketemu lagi. Kali ini saya live nya khusus buat teman-teman yang sudah mencoba e-course, kelas DJSI atau Formula YouTube djc Saya pengen tahu sudah gimana nih jalanin uh, tutorialnya atau materinya. Jadi kemarin saya banyak mau dapat feedback kebanyakan bang ada lagi nggak videonya <laughs> itu ada 44 video sekitar itu ya satu-satu di praktekin dulu itu harusnya cukup untuk akan waktu tiga bulan nah sisanya untuk uh, mengembangkan jadi enam bulan itu waktu saya menurut saya sudah bisa dimonet dan seterusnya jadi sekali lagi e -course ini bukan untuk ditonton kemudian langsung channel kita berhasil tapi harus dipraktekin nah pertemuan kali ini saya pengen ngobrol-ngobrol lebih dalam nih ini saya menyapa dulu sudah ada siapa aja di sini suara saya eh uh, oke okay lah ya ada nah, saya tak keluarin chatnya dulu nih T hmm. saya kok lupa nambilin uh, chattingnya ya ada dimens dimension TCF Mumun ada biru ireng apa tuh bir hirang <laughs> nanti kita lihat ya bakso pakde hadir. hadir hadir anjar namanya hadir amil amil amril kok kecil banget nih tulisannya oke okay, ada kelas invest avontur wah mau investasi kali ya channelnya ya football dan ada lagi beberapa teman yang lain ya nggak usah sebutin satu-satu lah nanti lihat di chattingnya aja Gimana teman-teman silahkan kalau mau ngisi di situ sudah ada sedia formnya di PIM jadi biar saya nggak bolak-balik di setting ya biar rapi juga mau nanya apa silahkan saja sampai mana ada kesulitan apa di e course nya silahkan sampaikan di sini ada si brand husky gimana momi husky lagi nggak dinas ya ayo kapan mulai kelasnya ini momi husky kebetulan ikut kelas private ya nanti kita atur jadwalnya Oke, di sini sudah ada dua respon coba langsung aja ya biar nanti teman-teman semakin bergairah lihat <laughs> lihat uh, postingan teman-teman yang lain tak coba ganti screen dulu ini UBS saya kok ini oke okay, suara saya agak gedein sedikit sudah ada Prahista Prahista ini Hastin Prahista, link channelnya apa nih? Drawing. Ada pertanyaan nggak? Bagaimana cara membangun komunitas buat channel kecil? Waktu tahun sampai hanya enam, empat jam belum tercapai. Dari subscriber 6,7 Kalau channel kecil biasa lah ya. Kita belum punya subscriber, jadi kita memang harus e, mengandalkan gimana ditemukan oleh para penonton e, baru. Pra, pra, tar, tar. Saya tak sambil ngecek-ngecek Prahasita, sorry, Prahasita. Jadi tugas channel kecil adalah mengumpulkan orang-orang yang akan nantinya akan menjadi penonton reguler kita. Di sini ada The Cafe Drawing. Woi, si buta dari gua hantu. <laughs> Asik banget nih gambarnya. Oke, pertanyaannya ya sekarang misalnya apa nih tentang uh, channelnya? Make your drawing more easy. Jadi tutorial menggambar ya. Menggambar itu uh, genre-nya mungkin macam-macam ya. Ini lebih ke sketch. Uh, keren-keren amat gambarnya bro. Saya buat digambar gitu buat konten nanti. saya <laughs> Oke. Okay. Nah ini sudah uh, seribu ya sudah dimonetize kayaknya. Bagian tentangnya bahasa Inggris. Di sini bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? tujuannya buat uh, penonton mana nih, coret-coret bahasa Indonesia harusnya ya ya sudah, kalau bahasa Indonesia uh, buatnya saya nggak tahu ini sudah di di deskripsi atau belum trailernya ingin belajar menggambar tapi belum tahu caranya oke, okay. sudah bikin trailer ya seru-seruan gitu ya nah ini sebenarnya uh, untuk bikin terima sekaligus jualan jasa menggambar gitu bisa aja kalau emang kamu sekarang apalagi sekarang uh, online gampang ya tinggal uh, bikin uh, landing page mungkin atau kontak yang bisa pesan gambar melalui online, jadi nanti hasilnya digital. Bisa aja di bagian about sini ditulisin, gitu kan? Kembali ke pertanyaan tadi, kalau gimana cara ngumpulin? Ya, pasti ngumpulin orang yang seneng gambar, gitu kan? Seneng gambar, apakah banyak? Saya pikir banyak banget yang teman-teman punya bakat menggambar, kita bisa ngasih tutorial. Tinggal eh, ngejar siapa sih, lebih detail lagi ya, siapa mereka gitu. Oke, jadi ada yang e, menggambar anime, ada yang menggambar khusus cat air mungkin atau e, hal halannya seputar dunia menggambar atau menggambar dengan e, tab mungkin enggak dengan pincil beneran, ada juga yang seperti itu. Nah, ini apa kelebihannya? Oke, kelebihannya nanti kalau kita konsisten kemudian e, dengan dengan pola yang yang sudah kita bangun gitu nanti akan ngumpul sendiri. Tentunya dibarengi dengan misalnya kualitas pastinya ya coba kita lihat eh uploadnya kapan nih ini uh, channelnya di home-nya dikasih yang upload terbaru aja biar orang nggak nyari-nyari playlistnya ditaruh upload terbaru ya jadi saya nggak ini teknik menggambar sketsa halo APC2B. guys apakah kamu belum tahu cara arsir dengan oh mengarsir mengapa gitu ya uh, SEO-nya 95 cuma belum ada suggestion dari uh, ini nanti kemarin saya sempat bikin tips coba manfaatin e, kartu ini belum pakai kart ya belum pakai kartu end screennya ada enggak ya kan belum pasang end screen nanti e, coba oh end screen ada ya satu ya nah, biasanya misalnya ini cara menggambar wajah dengan teknik arsir pencil, di e, e, dipasang end screen seperti ini biasanya rekomendasinya akan mirroring untuk pertama kali itu mirroring itu artinya saat ini saat saya nonton channelmu yang dicodorkan YouTube adalah dari channel lain Artu Dipa penting menggambar anatomi belum dari channelmu sendiri nanti dari e, metadata kemudian dari e, lamanya orang nonton ini video 8 menit kira-kira e, berapa sih menit yang e, nonton gitu kan nanti di bagian analitik ya Disusukan di, e, lagi Oke okay, untuk ini sih sebenarnya untuk yang channel ini ini sudah tinggal nyari momentum sama ini ya saya pernah lihat nah kayak ini bagus nih Kabila, Kabila Amerika ini kan lagi rame ya ya bisa aja bikin uh, gambar tentang dia ini viewnya saya kurang tahu uh, gimana mengambil uh, momen-momen topik-topik yang lagi rame bisa aja atau uh, tokoh atau mau ada film ini kapten uh, Amerika bukan <laughs> oke okay, ini menurut saya keren sih tinggal uh, konsisten aja uh, Uploadnya satu hari, satu minggu, dua minggu. Ini menurut saya kalau memang seni itu pekerjaan mut-mutan ya. Kalau lagi mood ya, gambarnya bisa semangat dan bagus gitu. Coba lebih sering upload lagi, misalnya ini dua minggu yang lalu, seminggu yang lalu, seminggu sekali ya. Coba seminggu dua kali deh. Menurut saya, eh, gimana caranya biar kamu bisa produksi video lebih sering gitu? Ini momen-momen yang sebenarnya sudah sudah orang sudah mulai berkumpul nyolek itu kan tinggal nanti satu perhatiin analitik retensi uh, thumbnail kemudian uh, rajin upload. Oke, okay, so far ini so good nih. No problem. Oke, okay, kalau ada pertanyaan nanti bisa di-chatting lah tambahannya biar nanti teman-teman uh, dapat keliran gitu ya. <laughs> Oke, okay, yang pada hadir di sini uh, silakan ambil kopinya sambil nyimak saya yakin apa yang saya sampaikan e, untuk saran teman-teman nanti bisa e, pakai semua selanjutnya dari siapa nih username saya nama username biar e, saya bisa ngecek di sini ya mbak mbak apa masih hastin oke mbak hastin channelnya apa hastin hasna saya kali ini baru iris tipis-tipis saja ya. <gih> nah, jangan khawatir saya akan rutin bikin channel biarpun nanti teman-teman sudah selesai 6 bulan misalnya udah nggak ada akses, saya tetap mempersilahkan akan teman-teman akan mendapatkan update, update email untuk undangan live seperti ini. Oke, okay. tentang niche, apakah milih niche yang rame atau yang masih langka? Karena saya pilih niche cerita Nabi Rasul banyak mas tapi punya hanya sedikit pencarian masih kesulitan seo tubadi sepi bagaimana oke okay. saya pernah apakah berpengaruh udah kalau pernah ikut sapo langkah yang paling penting adalah jangan ikutan lagi biar nanti nggak tambah rusak channelnya ya nggak <laughs> apa-apa terusin aja yang sudah berlalu biarlah berlalu oke okay, kalau masalah channel pertanyaan tadi masih rame atau langka gitu ya kalau hukum ekonomi biasanya kalau banyak yang bikin itu banyak yang mau kalau jarang yang eh, nyari atau jarang yang minat, biasanya ya nggak banyak juga yang bikin. Jadi kalau kita bisa nemuin channel yang topiknya sempit tapi penontonnya luas itu akan bagus karena eh, akan lebih cepat ya. Tapi kalau ini mengenai Nabi dan Rasul, wah eh, mendunialah maksudnya Indonesia mayoritas Muslim. Jadi menurut saya nggak akan kehabisan penonton ya. Masalah eh, masih rame, ya mungkin kita lihat dulu channelnya. Masih 126 subscriber jangan berpikir viral dulu deh Pelan-pelan aja ya 12 jam lalu satu penonton nggak apa-apa Alhamdulillah Satu minggu yang lalu 6 uh, view Satu minggu yang lalu 3 view Oke mengapa uh, Youtube berhenti merekomendasikan gitu ya Kita lihat ke diri kita Kontennya seperti apa Oke Misalnya uh, ini banyak mengenai kisah-kisah uh, Rasul, Nabi dan uh, ajaran agama Islam ya kita pertama yang harus tahu adalah e, sama aja ya, yang mau, yang mau disasar siapa nih, karena saya yakin walaupun walaupun ini pelajaran agama, tapi akan banyak e, segmen penontonnya, atau kelompok penonton yang e, cocok untuk channelnya, misalnya kelompok umur misalnya. Saya untuk anak-anak, untuk cerita anak-anak, saya untuk orang yang e, sudah biasa, e, sudah besar gitu. Saya untuk, nah mana ya, tentukan dulu, Ya nanti kita bisa menjaga konsistensi. yang bisa kakak sharingkan di kakak. channel kakak oh berarti anak-anak ya. kakak jangan lupa untuk subscribe channel. Oke. Nah, ini uh, ingat pelajaran e-course yang mengenai hook pembuatan video ya. Ini dari awal tulisan begini, kemudian apa, kemudian selamat datang, kemudian apa segala macam. Mereka pun dikaruniai iya, dua kan? orang putra yaitu mulai uh, cerita uh, menit ke uh, sudah satu menit. Jadi saya di e-course ada ya gimana caranya mempertahankan retensi di dari detik awal. Jadi ini masalah masalah kepuasan penonton. Walaupun ini targetnya anak-anak, apalagi anak-anak. Anak-anak itu sangat rewel jempolnya untuk segera geser atau menggantikan ke tempat lain. Jadi gimana cara bercerita ke anak-anak kalau punya basic guru mungkin atau apa? Anak-anak itu sukanya visual yang seru. Anak-anak mana yang betah suruh nonton dari awal begini, nggak ada perubahan apapun di sini. Oke, okay, jadi untuk Mbak eh, Hastin itu harus bisa menyesuaikan eh, konten yang disukai anak-anak. Ini urusannya dengan eh, video style ya, gaya video kita seperti apa. Ya kan, misalnya kita lihat aja yang sudah ada misalnya kisah Rasulullah misalnya. SEO banyak banget tuh kisah Rasulullah kita lihat gambar-gambarnya gitu ya kita cari yang original ya misalnya mungkin ini sampai 3 juta uh, view get a real time bird's eye view of your product kita uh, nyontah aja punya orang gitu bisa islami kemudian ada animasi <laughs> ya kan effortnya pasti tinggi walaupun ini sebenarnya gambar kemudian digerakin gitu kan slideshow mungkin tapi uh, ada effortnya tuh dia ada animasi kecil-kecilan orang nyimak anak-anak nyimak akhirnya 3 juta view Islami itu harus dibangun untuk anak-anak kemudian e, kita model ceramah Yang nggak ada perubahan apa apa nggak ada animasi apa apa ya retensinya akan e, hancur belum lagi masalah thumbnailnya, oke okay. thumbnailnya yang kira-kira e, menarik untuk e, target audiens kita, oke okay. bahasanya yang simpel-simpel aja kemudian nggak banyak e, ini gitu kan kemudian videonya juga ada yang berdiri begini ini untuk konten reguler itu pakai HP harus landscape kalau bisa kembali lagi masalahnya baru sa eh, yang saya temukan satu hal nih yaitu eh, kualitas videonya harus punya konsep dan eh, kreatif yang bagus kalau targetnya untuk anak kan tadi bilangnya kakak gitu ya oke Mbak Astin, jangan mikirin viral dulu jangan mikirin yang aneh dulu SEO sambil jalan sudah eh, dipraktekkan sepertinya ini sudah mulai tapi kembali lagi peringkat dan ranking video itu tergantung dari eh, kualitas eh, konten kita Oke, nanti lihat analitik CTR-nya gimana. Ini format seperti ini kan kalau di e, bukan short ini kan. Oh ya, ini short. Yang bukan short juga ikutan berdiri gini kurang e, ini. Oke, untuk Mbak Hastin rencanakan konten dan video stylenya mau seperti apa untuk menyampaikan kisah-kisah e, Rasul dan teman-temannya ini. Nyasar usaha e, remaja sampai dewasa. Kalau remaja sampai dewasa ya kita harus tahu dunia mereka gitu kan Misalnya gimana biar mereka suka gitu Itu mau nggak mau harus dipikirkan gak? Kita harus mengenali siapa calon penonton kita gitu Remaja dijejelin dengan uh, seperti ini Dijajelin <laughs> Dikasih uh, seperti ini biasanya Waduh di sekolah online ngomong begini Ketemu di Youtube begini lagi Oke bisa aja sih monolog tapi ala-ala ya temen gitu Bukan kakak bukan Eh temen eh Guys gimana guys Nggak apa-apa Misalnya bikin konsep seperti itu Oke okay, dewasa dewasa e, bisa aja jadi e, harus jelas teman-teman semua di sini yang penting tuh ya harus jelas e, konsepnya harus sesuaikan dengan e, penontonnya jangan ke anak-anak iya -anak, ke dewasa juga pengen, ke remaja juga iya gitu jangan karena kita nggak bisa meraih semua orang ya di YouTube itu harus spesifik sementara itu dulu nanti kita lihat lagi selanjutnya PR-nya itu untuk selanjutnya ada Abang Mufid Mufid Subakti Channelnya apa nih Teman-teman yang di chat sambil ngobrol sama temennya juga boleh mengenai <laughs> MFD Explore Ini bahas apa ini Greenhouse Eh bukan Sort Mana videonya Ujung Cilacap Ini mengenai apa Coba saya Tentang aboutnya Aboutnya masih kosong Ayo saya sudah menyampaikan ya di e-course nya ya Bagian-bagian mana yang harus di-setting, harus diperhatikan di channelnya. Ini channel artnya, nongol nggak? Nggak ada channel art, ya kan? Ada channel art, ada logo, ada deskripsi, ada trailer. Ini bukan trailer. Jadi, baik lagi kalau teman-teman eh, belum mempraktekkan, ya tiba-tiba mengharapkan rame, percuma, Oke? Okay? e-course JC itu harus ditonton satu-satu, dipraktekkan satu-satu, baru nanti akan terlihat hasilnya ini sama sekali belum menjalankan oke okay? MFD Explore saya nggak tahu ini channel apa karena di sini nggak ada bannernya di about nggak ditulis playlistnya short dan mix nggak jelas nih mix itu apa ya yang mix di YouTube itu YouTube yang bikin bukan kita yang bikin videonya masih belum ini oh ini ya, ya. tentang apa sih salah satu tempat wisata di Baturaden oh tentang wisata kawah Gunung Galunggung dan setidaknya ah. Oke, okay, secara tampilan channel dan setting nanti dicoba dicacak-cacak lagi. Kemudian kalau udah bikin playlist dipasang. Oke, okay, playlist harus dipasang. Kalau kita bikin playlist nggak dipasang di home ya nggak kelihatan seperti ini. Saya pikir cuma ada apa ini gitu kan? Ternyata di sini ada playlistnya nih. Playlistnya ada nggak? Oke, okay, nanti bikin playlist ya. Cuma ini videonya sudah banyak, sudah ada yang ribuan juga. Oke, okay, target penontonnya seperti uh, traveling itu ya, yang uh, daerah mana? Menteng, Bintaro, itu, Gintung, Tangerang, sampai ke Pakuwaja dan ini. Nah, tinggal mau gimana uh, cara menyampaikannya keseruan berpetualangmu? Hook, nah, ini dikasih birol, Waduh, Sempor, ini. Tepatnya di Desa Sempor, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen Oke, jadi tinggal nanti masalah uh, konsep sekali lagi ya Waduk Sempor Kebumen uh, Judulnya gini, ini sudah uh, dapat 4.000 view udah lumayan banyak Tapi harusnya bisa menarik lagi Waduk Sempor Kebumen ada apanya? Jadi harus ada uh, hal yang menarik buat penonton Yang walaupun di kata kunci mungkin ada Waduk Sempor Kebumen Ini ada searchingnya, uh, kata kuncinya Tinggal apa, waduk, sempor asri, alami, cocok buat keluarga, bisa mancing, ada ziarahnya mungkin, bisa buat ngedrun, bisa buat naik perahu, apa, kasih kelebihannya di situ. Alternatif hiburan untuk daerah Kebumen, misalnya apa, wisata Kebumen. Jadi, eh, kita nggak cuma dibanjiri dengan SEO, tapi juga harus memikirkan, e, penontonnya, eh, minat penonton. Taman Menteng Bintaro Menteng Park nih untuk judul ya masih lempeng-lempeng aja nih Taman Menteng Bintaro, woi jembatannya kayak di Inggris misalnya <laughs> atau apa gitu ya mana mas Mas apa tadi MFD Mas Mufid? Oke pertanyaan di uh, ini ya kemudian pertanyaannya Bagaimana cara menghapus subscriber? Karena sebelumnya pernah beli, nggak bisa subscriber biarin aja nanti yang beli-beli itu akan hilang sendiri kalau uh, dia bukan robot ya. Kita lupakan mereka, fokus di uh, subscriber kita sebenarnya. Kalau mereka pergi, alhamdulillah syukur. Kalau nggak pergi ya biarin aja. <laughs> nanti akan dihapus sendiri oleh YouTube untuk subscriber yang nggak aktif akan di uh, uh, validasi oleh YouTube. Jadi nggak usah nggak ada uh, untuk menghapusnya pakai musik apakah masih bisa harapkan rela membuat oh masih diharap lebih baik direlakan e, tergantung situasinya ya udah ini lengkap banget nih support sat beli subscriber beli views pakai musik copyright kalau menurut saya sih e, dua-duanya ada pro yang ya jadi kalau masih baru banget kayak ini masih nggak tahu subscribernya berapa ini mas MFD ini nggak jelas ya itu bisa terusin aja nanti secara pelan pelan akan e, dapetin penonton baru kalau bikin channel baru pasti e-portnya juga akan e, lebih ya jadi kalau menurut saya sih terusin aja ini nanti dengan e, fokus dari e-course yang sudah saya sampaikan ya oke okay. saya lanjutkan ke ibnu ibnu saya dulu punya teman ibnu panggilannya benu <laughs> <ketan> ibnu siapa nih Bagaimana caranya bikin channel vlog tentang wisata alam biar satu topik dan bisa rame? Wisata alam, satu topik dan bisa rame. Aliwa, Indonesia. Bisa rame yang kalau kon uh, uh, wi, moto vlog touring. Nah, ini apa sih tadi? Vlog tentang wisata. Di sini ada moto vlog. Uh, Motovlog itu orang-orang mikirnya tentang otomotif ya Kalau kamu mau fokus di uh, wisatanya ya wisatanya Syaratnya ya kamu harus sering wisata <laughs> Oke okay, mungkin nggak kamu wisata Motovlog dengan wisata ya mungkin bisa aja Kamu bikin konsep wisata dengan motor gitu kan uh, Mungkin bisa lebih ke adventure-nya gitu kan Saya mau kesini naik motor itu kan yang dibahas motornya Kalau mau dibahas tentang uh, touringnya ya Kamu harus biasakan untuk memberikan informasi yang manfaat Misalnya kalau touring sini lewat sini jaraknya berapa, butuh duit berapa, kalau ada bengkel istirahat di mana dan seterusnya. Cidurian, Cidurian, malam kota Jakarta dan mana nih? Oke, jadi sebenarnya cerita biasa pun bisa menjadi seru ya, tapi gini, untuk channel baru itu kan butuh banyak upload ya, harus konsisten banget seminggu dua kali lah minimal. Mungkin nggak sih kamu membuat konten wisata, motovlog seminggu sekali itu udah paling pahit gitu. Kalau itu susah nggak di ya ini ya nanti untuk mengharapkan bisa rame ya butuh waktu lama banget ya karena ya YouTube butuh fit banyak dari konten kita dari channel kita. Oke okay. dari Lampung apa jadi kalau nunggu momen baru upload ya akhirnya orang nggak -orang, orang gak akan ngumpul, segera lupa. Algoritma YouTube juga akan lupa. Pikirkan lagi nanti masalah konsep ya Aliwa Indonesia gitu mau apa gitu mungkin nggak bikin e, sering karena ya tahu sendiri e, konten seperti ini pastinya e, membutuhkan banyak usaha ya untuk bisa membuat konten itu harus dipikirkan atau jangan-jangan kamu sebenarnya punya alternatif lain untuk bikin konten yang lebih mudah untuk dibuat di depan mata misalnya ngapainnya oke nanti coba dipikirkan syaratnya untuk e, bisa rame ya kayak tadi tapi ba lebih baik e, menurut saya banyak e, di sini teman teman yang masih harus dimatengin dulu secara konsepnya ya karena eh, konten yang random atau bahkan sudah fokus tapi tetap tidak ada kelihatan value-nya manfaatnya itu akan susah untuk berkembang jangan nyamakan dengan artis-artis yang gede ya yang sudah vlogger yang sudah punya nama mereka banyak penonton ngikutin karena orangnya bukan karena eh, topiknya jadi saya bahas campur-campur ya kamu udah punya penggemar sudah punya fans wajar aja tapi kalau untuk channel baru masih eh, berusaha mengumpulkan penonton itu ya agak susah kalau untuk Uh, pencitraan kita mau di uh, kuat di channel apa? Oke, okay, kemudian ada kelas invest. Wow, invest apa nih? Pertanyaannya, cara meningkatkan views per video saya meningkatkan views dan saya sudah melihat retensi lumayan dan serata. Saya ingin meningkatkan 10 sampai 20 ribu views. Oke. Okay. Jalan ceritanya ada ya di course ya, gimana cara uh, uh, sebuah view itu berjalan? Subscriber 9000, Cardano, masalah uh, crypto ya, mana investasi, cryptocurrency, saham, etc. Saya nggak tahu uh, apakah orang minat kripto atau uh, forex atau saham itu uh, sama. Tapi kalau menurut saya, uh, coba nanti coba aja lihat yang... Nah, ini kalau teman-teman sudah mulai. Sebelum sembilan ribu subscriber ini kan sudah banyak banget ya, Harusnya sudah bisa melihat, e, Mengerucut kemana. Paling rame itu Siba ini e, apa nih, kripto, XRP kripto, kemudian ETH kripto semua ya. Kalau nah, udah langsung aja jelasin sekalian investasi kripto misalnya, walaupun ada saham juga ya, tapi kita porsinya banyakkan di situ secara minat orang sekarang memang lagi naik bahasan koin e, ya. Kemudian e, algoritma YouTube juga sudah fokus di e, situ. Oke, masalah selanjutnya adalah masalah e, konsep. Oke, konsepnya menurut saya masih belum terlihat ya. Ini e, sangat colorful. Apakah cocok untuk bahas kripto e, gitu? Kripto menurut saya kan melibatkan uang yang serius, yang orang invest di situ membutuhkan modal dingin ya. Menurut saya, <laughs> kalau yang saya dengerin gitu. Dengan tampilan seperti ini, warna-warni. Tampilan seperti apakah uh, bisa membuat orang percaya. Karena ini urusannya sama duit gitu. Kemudian uh, di atasnya padahal sudah bagus kalau menurut saya. Ini uh, clean gitu kan. class invest, investasi uh, uang gitu. Oke, okay. kemudian. Cardano ada. Kalau untuk uh, apa. Kalau untuk sasarannya milenial mungkin anak-anak muda yang ingin belajar kito ya mungkin bisa aja ya. Tapi balik lagi pada akhirnya nanti kita yang akan uh, akan diserbu dalam tanda kutip ya. Hari ini apa yang yang rame, koin apa yang bagus misalnya kayak gitu. Oh ya, di kelas NC juga ada sebenarnya. Cepot kelas, Cepot kalau ini ikut kelas reguler ya. Ini uh, udah udah 7000 ini Strategi yang saya sarankan waktu itu itu untuk membuat komunitas di sini. Jadi Mas Bro ini bikin kripto uh, dengan uh, konsep membangun komunitas yang sesungguhnya Jadi dia punya uh, Telegram juga, kemudian dia punya afiliasi juga, kemudian uh, dia fokusnya lebih ke uh, technical analisis gitu ya, bukan ke uh, bukan ke apa gitu, suggestion untuk beli apa gitu, karena dia sangat berhati-hati untuk masalah itu. Ini uh, dari nol mungkin sekitar tiga bulan kali ya, tiga bulan, tempat bulan itu sudah dapat tujuh ribu subscriber dengan komunitas di luar ini juga eh, lama. Dia juga sering live, saya sarankan live itu untuk menunjukkan bahwa kita mampu. Kalau orang ngasih tutorial dan dia sudah live itu menurut saya sudah uh, punya kapabilitas gitu kan. Kayak banyak tutorial uh, youtuber juga macam Dnj, tapi mereka belum berani live gitu karena ya seperti ini harus menunjukkan bahwa kita memang mampu untuk itu, sama aja dengan kelas-kelas. Uh, Apalagi ini kelas kan namanya kelas kita mengajar gitu. Oke, okay. nilai CTR-nya berapa? Kalau untuk biar rame nanti balik lagi ini dari berbagai macam desain yang menurut saya keramaian sini. Oke, okay. nanti walaupun uh, ada sudah jelas terbaca tapi menurut saya masih kram. Coba nanti dibikin lebih simpel. Kalau kita uh, belajar atau channel war deh. Channel dalam dulu deh, belajar kripto simple-simple hmm, kan Felicia ini uh, simpel gitu dia nunjukkan personalitinya Indra ini kayaknya uh, dulu pem pemain musik oke okay, simbol simple gitu kan dibikin enteng nggak terlalu uh, rame banget atau siapa uh, FX apa RF channel itu juga nah ini RF channel ini ngebahas bahas saham kripto juga dia uh, simpel penjelasannya juga uh, jelas oke okay? kita harus tahu medan perang perangnya ya Nanti kelas ini coba di benchmark aja dengan lain karena dengan channel lain karena 9000 hampir 10000 subscriber 10 10 itu habis itu biasanya bobo-bobo bob bob ramai ke 100.000 itu cepat banget. Tinggal masalah kita bisa gimana memaintain uh, membuat topik-topik. Uh, Fokusnya di mana? Kripto mungkin lebih uh, paham ya. Nanti sudah uh, kelihatan kalau di sini yang diminati adalah masalah info-info, koin-koin, -info, project-project gitu ya. Siba paling ramai semua topik eh, paling ramai mungkin sekarang ya kemarin siba naik gitu kan sekarang mungkin eh, lagi nah ini juga penting nih eksperimen ya jadi eh, saat penonton paling ramai ya udah kasih itu nggak apa-apa saya yakin mengenai eh, mengenai eh, siba aja banyak hal yang bisa diangkat gitu mau Projectnya mau infonya mau bahas apa gitu kan tapi kalau eh, kita bisa melebarkan topiknya ya kita harus diselingi dengan topik lain mungkin yang Uh, nggak tahu nanti harusnya bisa memprediksikan gitu <laughs> ini bakal rame nih bahas gitu oke okay. kemudian ada lagi wendy the creative origami Oh, ini yang kemarin email ya. Kreatif origami itu bahasa Inggris ya. Nah, ini nih, ada pertanyaannya apa? Kenapa yang belum kurang view dan subscribe segitu segitu aja? <laughs> Oke, okay. masalahnya cuma satu sih. Masalah, oh, masalah belum sabar. <laughs> uh, uploadnya ada berapa nih? Oke, okay. memang jumlah upload nggak bisa menentukan ya, tapi... Uh, balik lagi Di Youtube itu memang butuh endurance Butuh uh, Butuh tekad yang luar biasa baja Kalau untuk mau uh, ini Kalau mau uh, Survive gitu kan Kita bayangin di Youtube itu nggak cuma 10-100 video bisa ribuan uh, Video yang bisa ini Jadi kalau pertanyaannya Uh, bagaimana nggak berkembang? Bagaimana belum masih segitu-gitu aja ya? Mah, butuh butuhkan waktu. Pertama itu. Yang kedua balik lagi ke data analitik misalnya. Lalu? Uh, trailer di sini, ya kan? Saya sudah coba uh, teman-teman bikin trailer yang seru. Nanti di share Instagram di medsos lain juga bisa. Tutorial origami bat misalnya. Siapa yang mau bikin uh, kelelawar misalnya? Ini masalah bentuk aja kan? Untuk saya di sini merah biru memang kayak bikin yang lucu-lucu manis-manis di sini bikin kelelawar gitu. Saya nggak tahu idenya dari mana, tapi saya yakin orang yang kesini kalau nomor satu itu dia benar-benar penggemar origami mungkin akan welcome. Tapi mungkin ada orang-orang jenis penonton yang hanya butuh satu dua video aja. Saya pengen nyari konten buat video anak saya ada tugas dari sekolahan bikin origami apa. Mungkin bisa mampir ke sini abis itu udah. Oke, nah jalan tengahnya gimana untuk mengatasi itu? Kita coba bikin tontonan kita. Ini video tutorial itu menjadi tontonan yang e, menghibur, alias kalau dari channel ini bisa jadi sisi e, satisfying video. Misalnya, ini nih, kan? Tonton misalnya, apakah origami, topiknya sempit dan sepi, kita coba lihat aja. origami easy pasti kamu sudah uh, ini kan 7 juta 4 tahun yang lalu tuh lihat thumbnailnya menarik banget 3 menit butterfly siapa yang tergoda gua bikin kupu-kupu cuma -kupu 3, 3 menit oke okay. bikin love bikin ini lihat sainganmu yang ini view-nya juta-jutaan ya dari berbagai macam channel lihat cute-cute banget tuh lihat bagus simple ini kamu contekannya begini nih idenya ya. Tuh, dari thumbnail aja ini yang akan uh, bersaing dengan dirimu. Belum masalah uh, videonya. Jadi kalau uh, channel kita sepi, belum ramai yeah, belum apa karena time itu time. adalah keputusan penonton ya. Keputusan penonton yang membuat video kita jadi nggak dapat rekomendasi, nggak diklik dan seterusnya. Ini kan mirip-mirip dengan kamu, cuma dia lebih apa? Sama lah. Masalahnya cuma ada di sini nih kalau origami harus bisa bikin uh, thumbnail yang keren. Coba bandingin dengan uh, thumbnailmu. Ya kan? Yang paling ramai coba. Oke. Okay. Easy for beginners. Oke, okay, coba nanti dibikin yang lebih uh, clean aja. Tadi kalau saya lihat orang yang mau ngeklik sampai jutaan gara-gara thumbnailnya simpel-simpel nggak pakai tulisan, nggak pakai apa, full ini. Jadi nanti setelah syuting kamu foto session, bikin berbagai alternatif origami uh, buat thumbnail ya. Ini kan kayaknya ya mungkin nggak tahu udah disusun atau enggak, tapi gimana biar milih warna yang eceng ijo sama oranye belakangnya kuning itu cocok nggak? Menurut saya kurang kontras, kan? Kalau balik ke yang tadi ke orang-orang itu, eh mana? kan pilih warnanya bagus kontras itu kelihatan belakangnya ada yang putih kasih warna jadi e, kontras banget warna-warna begini oke okay, coba kalau ini mungkin di masalah e, thumbnailnya thumbnailnya dulu deh di di otak ketiga ya halo Vito selamat bergabung di sini ada siapa lagi game menurut abang gimana channel saya ini hampir 7 dari penelusuran YouTube fitur jelajah 8% dan rekomendasi 6 enggak apa-apa makanya saya menganjurkan SEO itu karena itu yang paling gampang dilakukan oleh uh, channel pemula ya selain untuk membanjiri uh, video kita dengan metadata 77% SEO ya mungkin bisa juga dari jenis uh, channelnya ya Sebulan yang lalu, popular upload oke okay, seru ya, berhasil uruguay ini game pes ya, ya mungkin orang nyari kali ya. Oke, okay, masalah uh, fitur jelajah itu biasanya dari retensi, uh, penonton uh, bukan dari topiknya. Jadi mungkin pas kamu uh, mainin game sesuai dengan uh, session mana gitu kali ya, season itu apa sih, bahasa <laughs> Kompetisi di klub uh, mana atau di liga apa gitu samain kamu coba terapin di sini gitu. Jadi nyamain momen biar nanti nongol di fitur jelajah. Kalau untuk uh, re rekomendasi ya pastinya eh uh, ini sudah 5.000 udah bisa lah. Penonton di sini sepertinya setia-setia. Upload kemarin sudah 1.000 12 yang lalu. Kita lihat aja komen-komennya kemain mereka. Nah, ini uh, SEO-nya bagus tuh. Nah, ini yang bikin kamu uh, dapat view. Oke, okay, rekomendasinya masih nol dari uh, ini karena ada sesuatu. Biasanya uh, rekomendasi ini uh, punya kita nggak nongol karena ada pilihan yang lain yang lebih menurut YouTube menur uh, lebih uh, bagus uh, sambutan penontonnya. Nih, satu jam yang lalu baru nih. Nih, nih, nih ini contoh ya. Di sini ada uh, alternatif lu kok ben nonon no, tadi saya lihat mana sih oke okay, ini masih mix ya jadi untuk rekomendasi ini masalah persaingan jadi kita harus membuat uh, metadata kita di YouTube itu uh, terlihat bagus gitu kemudian selain juga masang uh, info card dan seterusnya ya info card uh, end screen itu nyata nyata kemarin saya sudah dicoba dan memang uh, begitu bisa mancing rekomendasi untuk di mirror gitu jadi saya sering kali lihat kejadian end screen yang dipasang itu nongol di rekomendasi nanti belahan-lahan akan nongol di video orang lain ini sudah ada kemudian Oke, okay, masalah <coughs> masalah ini penonton ya. Nanti lihat retensinya. Mana yang naik, mana yang turun. Kalau perlu butuh nggak sih editan yang seru di sini? Kalau ternyata orang-orang butuh editan ya bisa aja. Komentarnya dengan. Jadi full gameplay gitu ya. Coba nyari, jangan takut untuk coba. Misalnya komentatornya mungkin kalau bisa dimatiin gitu. <laughs> kita sendiri jadi komentatornya gitu. Kecuali ini asal traffic dari mana? Jogja, eh, luar apa dalam? Nanti lihat ya. Oke, untuk ini kembali lagi ke masalah e, Respon penonton gimana? Indonesia apa luar? Kalau memang e, luar, ya kita harus tahu penonton luar itu untuk e, seperti ini gimana? Paling gampang ya ke okay, poin channel lain. Saya ada waktu sampai jam setengah sembilan ya. Nanti teman-teman nggak usah khawatir kalau hari ini e, belum cukup untuk e, saya selesaikan. Nanti saya saya akan rutin sembilan kali uh, ini. Kalau ada pertanyaan lewat uh, email juga nanti bisa di kelasdnjc.com ya. Saya menyediakan waktu khusus untuk menjawab teman-teman di situ sebagai bentuk support ya. Kalau saya ngasih uh, grup telegram atau apa, pada ribut sendiri, nggak fokus di topiknya dan orang nggak bisa scroll scroll juga untuk akan berulang lah. Awan varies tonton review sebelum apa ini dari rumah sudah menentukan produk A dengan budget sekian tetapi kok di blur blurin ini e, kalau channel art nggak usah di blurin tongolin aja mas bro tapi Faris ini ngapain gitu kan e, bawa minuman apakah jualan minuman mendapatkan rekomendasi produk-produk elektronik rumahan oh bagus nih sebenarnya buat Uh, orang beli apa gitu ya Rekomendasi ya Review uh, Oke okay. ini nanti yang akan Dicari ibu-ibu Nah ini uh, SEO mesti di Mesti di ya biar Biar Ini contohnya yang bahas uh, serupa ya Yang kemarin ikut live sama saya dia sekarang konten-kontennya itu udah disodor-sodorin orang ini alat-alat yang di review sini dikasih vendor semua subscribernya baru 5000 tapi karena dia bikin videonya niat dengan review dengan apa yang ada di sini itu udah pemberian orang semua nih plus bayar tapi dia sekarang belum menentuin harga sih baru ya sudah tukar produk mulai dari vakum-vakuman tuh sampai banyak vakum cleaner di rumah katanya gitu oke nanti kita harus tahu medan perang untuk uh, bikin ini seperti apa tapi saya yakin ini bisa uh, rame ya kalau kita bisa memilih uh, barang yang pas yang lagi dirame uh, dicari itu harus rajin-rajin uh, amatin medsos amatin tren amatin musim musim uh, hujan musim liburan musim uh, apa gitu ya itu lagi rame apa oke okay. kalau mau lebih bagus lagi mau mentargetkan uh, ke siapa ke uh, ibu rumah tangga yang belajar kebutuhan rumah tangga tulis saja di sini nanti atau untuk cowok-cowok uh, dengan aparelnya terserah atau memang untuk apa itu yang kedua kalau punya akses uh, ke produk ini punya toko misalnya atau manajer uh, toko-toko elektronik ini ya lebih mudah lagi gitu kan cuma masalahnya di sini kadang uh, tabiat penontonnya kayak tadi saya pengen beli kulkas nyari dapat uh, dari SEO Ketemu ini Oxon misalnya ya sudah, habis itu udah. Kalian nanti akan jadi mau nggak mau SEO harus di ini kan ya harus dikuatkan. E, karena kemungkinan orang akan datang habis itu pergi nggak balik lagi. Karena pengen tahu satu barang aja, rice cooker kayak apa kayak gitu kan? Oke, okay. kecuali kita e, ada sesuatu yang lain yang bisa kita tawarkan misalnya apa bisnis mungkin yang bisa orang bolak-balik karena di sini juga ngajarin bisnis. cara nyari e, div, e, vendor misalnya dan seterusnya. Oke, itu tinggal terusin bu nanti Tinggal masalah pemilihan produknya aja Target ke siapa Oke, di sini ada volleyball Volleyball Susah dapat kurang tertentu dengan Kurang terbantu dengan kelas Bang Den Adakah rahasia patahnya untuk sekarang channelmu Dikit naik sub Di Youtube itu rahasia untuk sukses Adalah tidak ada rahasia <laughs> Jadi yang harus dilakukan teman-teman Adalah pertama tahu uh, urutannya tahu sistem kerjanya YouTube meraktekinya sisanya adalah satu yang paling penting yaitu apa nonton musuh berbujutan tiada henti ini uh, uh, voli di kampung gitu ya yang mau nonton siapakah Form, uh, targetnya siapakah apakah volcam uh, volcam oh, voli kampung gitu kan sort by popular ini sort 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 set yang eh, jam tayang ya kalau bikinnya sort terus ya jam tayangnya lama mas bro 10 detik 13 detik ya gimana mau dapat jam tayang <laughs> 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 ya kan eh 9 detik walaupun viewnya ribuan ya nggak akan ini gitu kan sekarang eh, itu targetnya kemudian konsepnya gimana konsepnya bikin sort 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 terus ya sebenarnya kan masalahnya jam tayang lagi kan susah dapat jam tayang iya jam tayang kan 4000 jam tayang 4000 jam itu 250.000 menit sekarang kalau 11 detik <laughs> kapan kelarnya gitu bro itu pertama yang kemudian ya sudah saat nah ini pertandingan hebat apa nah nih dua bulan yang lalu ya terakhir bulan yang lalu ya masih ini ini yang dulu ikut video call saya bukan sih bukan ya kalau nggak salah ingat <laughs> oke okay, masalah uh, masalah konsep Jadi mau bikin uh, pertandingan bola volley biarpun digabung ya ambil yang uh, seru-seruan jadi misalnya nggak full dari awal sampai akhir nih coba saya lihat uh, satu video ya yang agak panjang misalnya nih gimana orang akan bertahan dengan uh, Kamera yang manteng di sini terus, nggak ada komentari, nggak ada narasi, hanya naruh kamera di sini. Oke. Okay. Editannya hanya review-review apa gitu. Ini bikin coba lihat retensinya. Pasti orang di awal-awal abis -awal, itu di akhir abis itu keluar dari video. Oke, okay, coba voli kampung. Tuh Voli kampung hebat dua tahun lalu ya kalau lihat yang eh, ranking satu aja viewnya 89.000 ribu, 16.000 ribu. ini yang 600 timnas Indonesia okay. jadi peminatnya memang begini adanya bro kita mau harap viral banget ya kecuali bahas yang ada seksi-seksi <laughs> bisa 2,3 juta gitu ini ya kan ini adalah kenyataan kecuali kamu bisa bikin uh konsep misalnya kamu bahas poli di daerahmu kemudian eh, yang kamu sasar daerahmu aja kamu liput klub-klub poli yang ada di situ di sana di sana ada pertandingan kamu ini kemudian kamu eh, apa gitu kan Ya begini situasinya oke okay? jadi kita harus tahu apa yang akan kita berikan ke penonton pasang tripod kayak dokumentasi ini nggak seru kalau saya mendingan bikin kayak tadi itu Jadi yang ditarget adalah uh, Lokalan aja, satu kabupaten misalnya Satu kabupaten ada berapa provinsi <laughs> Eh, berapa ratus orang Ratus ribu orang misalnya Klub mana, klub mana, aku mau diadu Diwawancarin pelatihnya, cara mereka latihan gitu, Atau gimana gitu Jadi ada ini, kalau hanya Yang, yang di depan mata direkam, kemudian berharap uh, Rame, kita mau dapat apa Juga bingung kan, mau ngapain gitu Oke okay. PR-nya yaitu kondisi di lapangan sebenarnya peminatnya nggak terlalu banyak, kalau kita saya tes kelas nanti diselidiki lagi, yang kedua masalah balik lagi konsep salman, ini yang ke, eh, tadi ini ya, kelok ya jadi di sistem eh, kelas DNJC itu kalau ada yang login di berbagai tempat biasanya kelok biru ireng burung ya ini udah udah banyak Trailernya, jadi banyak yang belum praktek ini. <laughs> Oke, okay, playlistnya kemudian. Oke, okay, saya lihat videonya deh. Saya batasinya biar cepet ya. Elektronik rumahan. Oke. Okay. Di dunia nyata kadang. Halo, assalamualaikum teman-teman kita mania. Kabar hari ini semoga sehat selalu dan selalu cara setting jangkrik untuk murai batu pastol supaya gacor. Wow, apa ini? <laughs> cara setting jangkrik. Oke, nggak apa-apa itu mungkin eh, apa? Eh, salah satu bahasa yang dipakai oleh teman-teman di kalangan penggemar. Jangan lupa subscribe, burung subscribe, ini ya. Tombol subscribenya ya. Oke, nanti masalah video eh, sudah hanya ini beda, sudah membosankan. Jangkriknya dari awal udah gini kalau bahas burung itu 90% isinya burungnya Mas <laughs> bukan burungnya sampean <laughs> burungnya ini lo nggak kelihatan dari tadi e, Masnya aja nih ngobrol gini lo lihat ya kan masalahnya cuma itu dari tadi teman-teman masih menyepelekan masalah perubahan angle masalah retensi padahal itu kuncinya Saya itu nanti kedua itu kan ada tuh efektifnya sih tuh nanti ya saat Percayalah saya itu kontennya sejenis ini cuma ngemeng tapi saya akalin dengan yang lain insertan, tulisan, saya ngomong, saya bercanda, saya kasih bumbu-bumbu drama gitu kan Burung harus ada burungnya, ini malah nggak ada burungnya sama sekali, apakah buru ekol murai dicabut bisa tumbuh? Mana bulunya? Dari ujung-ujung enggak ada bulunya <laughs> Oke okay, nanti ini masih baru login ya nanti dicoba dulu mas Saya udah ngasih banyak tips nanti dicoba, rubah semua Tahun sih sudah oke, udah seru nih channel artnya dan seterusnya. Tinggal masalah videonya, mungkin baru sampai video ke berapa nih, Mas. Oke, ada lagi dari Tarsidin, Pak Tarsidin. Panggilannya Pak Tar, Tarsidin Channel. Tarsidin Channel, channelnya apa, Mas? Tarsidin Channel. <laughs> Kenapa saya harus pakai channel ya? Tarsidin sang juara gitu ya. Ini juara tinju ini. Tarsidin sang juara. Bahas mengenai Kak Bandung eh Tarsidin. Sok di dia dikasih tulisan teh sini Tarsidin gitu. Coba di sini. Aboutnya I am local gates street view and crowdsource community. <laughs> Oke, okay. mengenai Bandung pastinya target banyak apalagi apa ini apa kok ada kucing ada apa yang fokus dong di mana dong playlistnya cover song karaoke lagu rap adventure kids play no 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 fokus aja bos mau ngomong apa mah akang Tarsidin ya jangan campur kayak gini nih. Bandung local gates atau apa gitu mana akang Tarsidin hadir ya Kang Tarsidin ya, cara menghapus background tanpa efek tambahan. Bahas background katanya di sini. eh uh, nah ya. local gate Ngomong local gate, satu hal local gate aja itu sudah ada ribuan video yang bisa dibikin loh. Ceritain aja, saya lagi di kalau di Bandung ya, mau apa? Di Pastur sampai ke Dagu sampai ke ujung Bandung Selatan sampai kemana itu tempat wisata Bandung itu. Orang Jakarta nggak ada kapok-kapoknya ke Bandung itu bahasanya sekalian sini targetnya orang Jakarta orang Jakarta ada berapa 12 juta orang <laughs> belum villa-vilanya bahas get ya tanggung jawabnya di sini ini jangan lagi ini 1000 subscriber ini dari uh, konten macam-macem ya nggak akan ini cara menu nambah 4000 jam tayang mau bahas apa cara video mendapatkan. Ini video sendiri apa? Bener kan? Oke, okay, Kang Tarsidin mau bikin tutorial YouTube kayak saya sekalian begitu. Tapi kalau uh, gate-nya, gate apa sih? Gate tour, beneran? Nah, ini mending kayak gini. Jelajah ke Malela. Malela mana ya? Bercanda bawa petaka. Nah, ini yang kayak gini. Walaupun rame, hati-hati ya karena ini ngabeluk bel, ngabeluk beluk lain ya ini tentang budaya tentang wisata destinasi traveling Bandung itu ada ribuan yang bisa dibahas dari kuliner dari eh, tempat wisata dari apa nanti satu Bandung akan nyari nyari Kang Tarsidin karena kalau habis di review Kang Tarsidin jadinya ramai ini bukan uh, sembarangan ya saya ngomong ya <laughs> ini bisa mengubah masa depan Kang Tarsizi menjadi benar-benar tour guide ternama di dari Bandung yang sukses dari Youtube setuju ya nanti perbaiki lagi konsepnya jangan uh, random gini nggak akan kemana-mana channelnya Sobat Manga Manga nih coba lihat Manga Sobat Manga 101 Tokyo Revenger Ini bahasa apa bro? Review kah? ini ketiga kubu sama-sama Rendo kan kalau manga terus terang manga-manga ini sangat-sangat galak mereka kadang walaupun hanya gambar yang diambil setahu saya manga Jepang itu sangat memproteksi hak ciptanya ya jadi harus tahu seluk-beluk mengenai itu kemudian Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melihat sunrise sambil berkeliling. Oke, okay, jadi. seperti biasa, uh, konten seperti ini kan hanya mengenalkan uh, uh, komik kemudian bahas gitu kan. Mungkin bisa yang lebih uh, serius kayak apa sih? Saya ada teman yang bikin ginian juga tuh. Ya review review uh, persis seperti ini, cuma uh, dia lebih uh, lebih niat editannya gitu. Terus topik-topiknya ini kan Tokyo Revenger toko khusus ini ya. Ini udah bagus ini. tinggal nanti kalau ini chapter sekian ya ini menurut saya channel yang agak berisiko ya. Mungkin mau mengabduksi dari alur cerita tapi dari sisi manga. Ini pertama konten yang berisiko memanfaatkan various, kemudian yang kedua Tokyo Revenger Orang malah ngeliatin filmnya nih nekat banget ya. Tapi saya nggak tahu apakah ini uh, bisa berhasil kalau tujuanmu untuk uh, monetisasi gitu kan? Ini kan mirip, mirip uh, alur cerita. Gitu. Jadi untuk channel jenis ini terus terang hanya bisa mengandalkan kalau dimonet dapat duit, tapi nggak akan bisa dapat dari hal yang lain ya. Endorse, dapat uh, nama, dapat influencer, dapat apa? Karena ya isinya begini. Prostitusi, kasino dan peminjaman uang ilegal memimpin kan? sendiri. Bisa 2 juta untuk views alasan, bisa. Alasan dia menyembunyikan bukti itu hingga dia mati. Dengan model editing-editing seperti ini. Kan takkan misi sebuah rekaman. Oke, okay? banyak-banyakin aja upload nanti suka rame sendiri gitu ya. Tapi uh, saya nggak bisa ngasih saran banyak karena ya sudah begini kalau channel untuk di sini ya. Masalah eh uh, orang mau dengerin kamu ngomong menara menarasikan itu balik lagi nanti ke penonton masalah deskripsi keyboard segala macem ya kita lihat hasilnya nanti trafikmu dari uh, itu sudah bagus belum karena kayak tadi saya ngetik di sini Tokyo revenge ini sudah ada nanti tinggal diikutin yang di ininya ya kalau ini misalnya sehari yang lalu ini kan masih dikit videonya 65 kalau dari subadi kalau pakai subadi itu harusnya ya banyaknya sekalian gitu Tokyo Revenger chapter Ini chapter 226 itu kan apa chapter jadi diikutin lagi nanti ya paling paling kan gampang ini nih nih saya ngetik Tokyo Revenger saja udah ada sajacc-nya walaupun per, per episode ya manga toko Revenger banyak kan memang orang pada pengen e, alur ceritanya Oke, okay. oke okay, masih ada lima menit lagi nanti. <laughs> ya udah saya coba ya. Saya ini masih ada uh, uh, PR ya, jadi saya yakin yang saya sampaikan nanti juga bisa uh, di dipakailah uh, sama teman-teman. Dimension, dimension. Dimension. Wow, siapa tuh? Oh, hai. 2000 subscriber, bahas apa? Fotografi, videografi, eksplor wisata alam. Video fotografi, videografi, eksplor wisata alam. Ini sebenarnya sudah tiga topik yang berbeda uh, ya. Kamu mau dikenal sebagai apa? Fotografer, videografer, atau tukang eksplor? Kalau fotografi kemudian dikonsep dengan eksplor alam bisa, atau videografi bisa. Tapi kalau dua-duanya menurut saya Uh, kamu akan nggak diingat sebagai siapapun nantinya ya. Bikin kopi di tepi pantai, warga jualan. Kenapa bikin kopi di tepi pantai? Siapa yang menonton kamu bikin uh, kopi begini? Ya kan? Walaupun ini dikira warga lagi jualan. Kenapa nggak cara memotret laut di siang bolong itu? Cara bikin video sinematik memanfaatkan ombak. Kan janjimu adalah fotografi dan videografi. <laughs> Atau ada maksud lain? Pantai Manggar, Pantai Sejuta Umat. Trading dengan FPS untuk menahan YouTube iklannya. Fake ampun dah. Pantai Manggar. Ini apa sih? Ya ampun. Ayo, mau bikin apa? Kamu harus bisa menanggung jawabkan di uh, sini. Mana? Solo camping. Solo camping menikmati suara alam. Camping. Saya kasih ide deh. Kamu kan kayaknya seneng Mas Bro ini seneng jalan-jalan camping ke alam gitu ya. Adventure pas motret atau pas bikin video aja itu jadi jelas kalau hanya nunjukin tempatnya ya udah kita bahas tempatnya nggak usah bahas fotografi videografi ini identitasnya harus jelas ya mau seperti Pak Tarsidin tadi mau bahas apa gitu Oke, okay, misalnya uh, tips wisata aja kita wisata ke sana tipsnya apa gitu atau review mau ke sana uh, wisatanya seperti apa travelnya dan seterusnya. Cara bikin kopi di tengah hutan, cara masak indomie tanpa api <laughs> itu bisa jadi uh, yang seru kan? Atau kalau mau bahas fotografi, videografinya ya harus tanggung jawab itu. Konsepnya sekali lagi ya masalah uh, teknis video nanti di uh, bandingin di channelnya sudah sesuai ikut saya atau belum? Ayo, herbal dokter Kintoko Official. Dokter, dokter apa? Dokter, <laughs> dokter itu dokter Andis. Ya, halo sobat sehat semuanya, berharap hari ini Anda juga selan senantiasa dalam keadaan yang sehat. Ya, amin. Popular upload fakta, obat herbal dekat dengan penyakit. Strategi terapi water pro herbal ya, herbal tuh kalau orang nonton herbal itu tujuannya untuk nyari solusi, salah, eh salah urat, asam urat, darah tinggi, mencegah, imun turun dan seterusnya ya gitu aja, tapi eh uh, untuk bahas tentang covid, mesti hati-hati ya, karena uh, youtube lagi razia konten-konten yang eh uh, bahas tentang itu, kalau kita bukan yang expertnya atau ahlinya nanti bisa ini. Nah yang gini-gini aja resep asam urat gitu kan Jadi uh, herbalnya apa Mungkin ini bisa jualan juga Tapi jangan kesana dulu asam Kasih urat tips Atau hiperurik Saya lanjutkan pembahasan tentang Asam urat Atau hiperurik Namun juga Akhir-akhir ini uh, Mereka yang uh, mengalami diabetes ya Itu juga Bisa meningkat asam uratnya Karena nah oleh karena itu kita harus tahu bagaimana cara terapi uh, asam Oke, okay. saya kasih saran begini kalau untuk yang uh, resep resep nih resep asam urat resep asam urat part pertama itu nggak usah pakai part-partan untuk yang ini karena saya pengen nyari resep asam urat aja mesti nyari yang kedua entah di mana videonya gitu <laughs> jadi uh, itu itu masalahnya gitu kan ini urusannya dengan kesehatan kita yang kedua masalah struktur video jadi Uh, kita mungkin sudah tahu, sudah paham, sudah ahli mengenai asam urat ini, tapi akan beda ceritanya saat uh, orang akan menonton penjelasan kita. Jadi bikin coret-coretan biar nggak uh, 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 gelisah mikir gitu uh, salah itu. Itu karena nggak bikin coret-coretan. Yang kedua, pas editing itu malas untuk mengkat. Jadinya orang berasa lama banget. Aduh, kapan selesai ini asam urat? Walaupun videonya cuma 6 menit. Gitu. Jadi ditulis aja gitu. Saya mau menjelaskan asam urat. Asam urat itu apa aja? Penyebabnya, gejalanya, mengatasinya, mengobatinya, tips menjaganya. Udah, misalnya lima itu. Oke, teman-teman, buat saudara-saudaraku yang punya bakat asam urat, pernah asam, pernah kena asam urat dan pengen sembuh dari asam urat, saya punya tipsnya ini. Simak terus, itu hooknya. Di video disimak lagi nanti ya di e course-nya. Kemudian kontennya apa? Oke, asam urat itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, bawaan orok. Yang kedua, apa <laughs> salah makan yang ketiga salah tidur dan seterusnya itu masalahnya teman-teman harus bisa begini kemudian apa solusinya dan seterusnya orang dengernya enak oh jelas jelas ngomong ada tulisannya ada menunya ada editannya ganti angle ini kan coba ganti kamera tadi kan close up medium nah, udah ada semua tinggal praktekin orang akan nyimak akan subscribe karena dokter Kintoko bisa memberikan solusi yang mujarab Amin. Masih ada Dokter Kak, please channelku Auto 99 mobil. Ini masih pada di sini enggak sih? <guluh> Halo? Eh, saya janggot sendiri nggak apa-apa nanti ya. Ini masalahnya eh, siapa cepat dapat ya. Jadi sebenarnya sih eh, teman-teman naruh jangan tinggal pergi sih maksudnya. <guluh> 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 Oke, jadi ini mungkin channel terakhir ya saya suara saya sudah berontak berontak nih loh kok oh ini saya couple ID lifestyle cara memuaskan suami waduh bongkar lima rahasia wanita yang perlu diketahui oh seru-seru ya couple life ID ini apa sih ini mewakili sebuah apa gitu enggak ya bikin pria gergetan sudah berapa, oh, baru dikit videonya Baru mulai sebulan yang lalu ya. Ya, butuh uh, inilah, butuh lebih banyak fit uploadnya. 6 D, dua jam yang lalu, cara memuaskan suami, bongkar satu week, six day. Ah, seminggu dua kali ya, pelan-pelan. Jadi sebelum ya, semleho itu ya. harus ada uh, intronya dulu gitu. Jangan ya. langsung, lup, eh, pernah ada yang mandi bareng oh seru nih, me asik sih nanti punya komunitas uh, tersendiri mengenai uh, Nah dari sorenya tuh udah hubungan-hubungan ini itu ini itu ya. <laughs> ada yang pernah nyuruh istri striptis? Oke, okay. untuk pemilihan topik ya, ini kan topik uh, sepanjang zaman harusnya ya. Jadi sangat saya anjurkan untuk menggunakan uh, SEO. Cara memuaskan suami. Nah udah nih banyak banget. Ketika apa walaupun apa? Ya, menurut kalian yang mana? Okay. karena ini uh, bisa jadi nongol di mana-mana ini sudah coba pakai SEO ya oke okay. selanjutnya nanti tinggal masalah uh, konsepnya ya konsep uh, podcast ngobrol-ngobrol begini apakah bentuknya ini sebagai satu yang serius serius itu artinya ada Ketika landasan ilmu ya memanjakan pandangan itu beda-beda ya okay. jadi mampu. ada baiknya nanti memperkenalkan diri kalau saya memang saya rewind lagi ke belakang Caranya itu nih, si cewek nanti ada teksnya di bawah ya. Kalian bisa lihat, oke, coba saya lihat. Jadi, untuk channel baru itu adalah saat gencar-gencar kita memperkenalkan diri. Ini belum ada botnya. Siapakah di sini Kakak-kakak ini, dia punya kapabilitas apa? Kemudian, mengapa bahas hal ini? Kemudian, untuk siapakah channel ini dan seterusnya? Ditonton lagi ya, e course nya Tenang aja, nanti uh, saya akan review rutin deh. kalau satu bulan kelamaan nanti dua minggu sekali lah, tiap Jumat saya review ya. Saya lagi ngetes nih pertama kali. Eh uh, sebenarnya sih, kalau uh, nanti ternyata temen-temen ya mau review atau mau Q&A. Kalau uh, ini saya coba dua-duanya, menjawab pertanyaan sekaligus uh, review. Tapi kok ternyata satu jam cuma dapat uh, 15 uh, channel dari 33. Jadi masih ada separuhnya ya. Jadi nanti... Uh, Kayaknya akan saya ubah aja untuk review nanti aja, kemudian saya akan lebih ke Q&A dulu aja kali ya, karena nanti setiga bulan ini kan harusnya teman-teman sudah mulai coba, kemudian eh, ada pertanyaan gitu kesulitan dari e course-nya sendiri. Kalau nggak review harus nih, uh, eh itu, itu tadi yang saya pingin sebenarnya ingin lebih ke ingin tahapannya itu ingin teman-teman ada kesulitan apa dulu baru nanti ke reviewnya soalnya tadi saya lihat itu dari 15 channel itu baru nggak nyampe 20% yang coba nerapin dari e-course nya jadi terus terang kalian teman-teman itu paham e-course nya ilmunya kalau nggak dipraktekin nggak akan berhasil apa-apa gitu <laughs> jadi nggak telah usah terlalu uh, ini ya sebenarnya teman-teman bisa mereview sendiri channelnya dari uh, tiap materi yang saya sampaikan Tonton video satu terapin sudah jalan belum? Tonton video baru nanti uh, saya lihat hasilnya. Kalau sekarang saya coba fokus di Q&A-nya dulu aja. Oke, okay, jadi ya sudah gini aja. Saya kasih uh, yang masih di sini deh. Saya nggak tahu teman-teman yang lain masih ada nggak. Sina Adeline Ibius e Kitchen. Oke, okay, coba deh Sina Adelin tulisan Jepang apa? Oh, masak ya Tongseng daging Nah ini kalau masak harus punya ide yang di luar kayak biasanya Halo semua, kalian suka memasak? Kali ini saya akan membuat masakan yang bikin kalian ngiler Penasaran? terus ya Oke, masakan yang bikin kalian ngiler membuat tongseng ayam Udah langsung bahas aja tongseng ayam Halo semua, kalian suka memasak? Kali ini saya akan membuat masakan yang bikin kalian ngiler. Jangan jangan kayak host gitu ya, langsung aja. Shooting hook itu nggak harus dari awal sebelum masak. Setelah masak selesai, bikin hook ah, bawa tongsengnya nih. Tongseng saya bikinan rasa Jepang, ala Jepang atau apa ya? Yuk, kita mulai lihat gimana saya bikinnya. Misalnya seperti itu. Jadi, jangan BB aja seperti ini. Di sini kita ada ayam. Oke, okay, menurut saya um, coba um, cari kreatif yang lebih seru ya. Karena semua channel masak modelnya begini, harus bikin sesuatu yang beda. Kalau dari tampilan depan itu sudah ala-ala Jepang gitu kan. Bisa aja pakai apa bahasa Jepang. Moshi moshi gitu. Eh itu teleponnya. <laughs> ya kan? Kemudian yang dimasak masak masakan Jepang bisa aja. Ini ada tulisan Jepang di sini gitu kan. Apa misalnya gitu bikin apa mungkin ya ini saya ide mahal liar aja asal tapi maksud saya harus punya ide yang uh, ini lagi saya review harus ada ide yang 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 beda banget dengan masak yang sudah gini-gini aja Oke okay? kalau itu nggak ketemu ya nanti akan naik sebentar tenggelam selamanya <laughs> Oke okay? nyari konsep yang yang lebih seru jangan kecewakan uh, ini seru-serunya ini sudah coba dandan ala, -ala jam pakai. Uh, apron yang Jepang, Oke, okay. saya lihatnya masih B aja, masih sangat standar, masih sangat sama aja dengan channel-channel uh, yang lain. Harus ada punya konsep yang seru, dan konsep yang seru itu nggak harus yang mahal-mahal, yang gampang, yang simpel aja. Oke, okay. sorry banget ya, teman-teman. Ini uh, saya kok uh, kering kerontang di sini. <laughs> Oke, okay, saya yakin masih ada banyak pertanyaan Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan ke kelas gmail.com Nanti coba uh, saya cari sistem yang enak Biar lebih banyak bisa mereview teman-teman Tapi sebenarnya dari yang saya sampaikan tadi Dari 16 channel mungkin Sudah sangat uh, bisa diambil uh, hikmahnya ya Untuk diperbaiki Oke okay. Ini barusan di uh, review Sina <laughs> Oke okay, teman-teman ya Sampai ketemu lagi di Pertemuan gumpul-gumpul uh, bersama teman-teman semua di sini, saya dan Jesse akhiri dulu. Jangan khawatir, saya nggak kemana-mana. Teman-teman masih bisa ngobrol sama saya, komunikasi saya sampai channelnya berhasil. See you next time, goodbye.